Hari ini dunia semakin bergerak pantas dan maklumat adalah perkara paling berharga atau the most valuable currency untuk disalurkan dan disampaikan. Dahulu maklumat mengambil masa yang lama sebelum tiba pada khalayak ramai. Satu ucapan misalnya mungkin didengari oleh kurang dari 100 orang setelah dilaporkan surat khabar, radio dan televisyen barulah sampai kepada pembaca dan pendengar teramai. Hari ini tidak lagi begitu. Segala apa maklumat yang ada boleh disalurkan sepantas kilat melalui medium internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, aplikasi WhatsApp, Telegram dan banyak lagi. Dalam erti kata lain, kemajuan teknologi sebegini telah merapatkan dan memudahkan lagi kita untuk berkomunikasi dan bertukar-tukar pandangan. Namun begitu, keadaan ini juga mewujudkan sebuah vakum di mana berluasnya maklumat palsu dan fitnah yang juga mudah disebarkan tetapi sukar ditangani. Sejurus dengan itu, bagi mengeratkan lagi hubungan sesama kita, selain memastikan maklumat yang tersedia kepada saudara-saudari semua adalah yang paling tepat dan telus, laman web saya, najibrazak.com telah dikemas kini dan kini berwajah baru. Ini adalah sebahagian daripada usaha saya untuk meningkatkan komunikasi bermakna antara kita selain memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik kepada semua. Satu ciri utama yang suka saya kongsikan bersama saudara-saudari semua adalah ruangan manifesto yang memaparkan semua janji yang telah Kerajaan Barisan Nasional tunaikan. Selain itu, laman baru ini juga memaparkan sejauh mana Malaysia kini dipandang tinggi di mata dunia dan mempunyai bukan sahaja hubungan cukup baik bersama hampir kesemua negara dan kuasa besar global tetapi juga memainkan peranan penting dalam keamanan, ekonomi serta kemajuan serantau dan antarabangsa. Satu daripada azam tahun baru saya adalah untuk lebih kerap menulis blog tetapi bergantung juga kepada kelapangan jadual bekerja. Tapi sementara itu, saudara-saudari boleh lihat dan baca blog-blog terdahulu saya di laman baru ini. InsyaAllah, saya percaya melalui wajah baru laman web saya di najibrazak.com, kita akan dapat berkomunikasi dengan lebih rapat dan berkesan selain memastikan maklumat yang tersedia untuk saudara-saudari adalah maklumat yang tepat, telus dan berkualiti. Saya alu-alukan saudara-saudari untuk melayari najibrazak.com berwajah baru ini. Terdapat banyak ciri baru serta maklumat mengenai usaha yang telah bersama kita jayakan untuk negara dan rakyat Malaysia. Semoga dengan ini kita mampu terus kekal berhubung.